Halo Bang, jika sebuah bola pejal konduktor berjari-jari R diberi muatan listrik plus Q, maka berikut ini pernyataan yang benar adalah 1. Muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola, 2. Medan listrik di dalam bola sama dengan 0, 3. Potensial listrik dalam bola adalah tetap, 4. Muatan terdistribusi secara merata di dalam bola. Untuk bola konduktor, muatan menyebar di permukaan bola, dan di dalam bola tidak ada muatan. Jadi pernyataan satu benar, pernyataan empat salah. Kedua, medan listrik dalam bola sama dengan nol. Benar. Yang ketiga, potensial listrik di dalam bola adalah tetap. Benar. Misalkan tetap K, Q, per R. Benar. Jadi satu, dua, tiga. Benar. Jawabannya adalah yang A. Tetap semangat dan sampai jumpa.